Anda kembali bersama kami dalam Kompas Kalbar. Saudara, kisah keluarga Lena yang tinggal di gubuk tidak layak menjadi viral dan menyita perhatian banyak pihak. Namun tidak sedikit pula rumor beredar terkait kondisi yang menimpa keluarga ini. Kami rangkum kisahnya untuk Anda dalam liputan berikut ini. Sulit menyebut tempat ini sebagai rumah, tapi nyatanya inilah tempat Lena dan keluarganya berteduh selama ini. Menurut Lena dan sang suami, mereka telah tinggal di sini selama lebih dari 2 bulan. Lena dan suaminya Sapriyadi memiliki 4 anak. Anak tertua berusia 15 tahun, si sulung telah berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Anak kedua berusia 14 tahun, saat ini duduk di kelas 7 SMP dan terancam putus sekolah. 2 anak terkecil berusia 5 tahun dan 1 tahun lebih. Suami Lena bekerja serabutan, sementara Lena menjual sayur yang dikumpulkan dari hutan. Setiap hujan, mereka harus mencari ruang yang tidak terkena rembesan air. Karena saya kan dulunya tinggal di Siantan. Rumah saya dijual sama bapak mertua, saya tidak punya tempat tinggal, jadi saya numpang di sini. Bangun pakai kayu gini lah. Saya mau ngontrak, duit tak ada. Ini yang bangun rumah ini siapa, Bu? Bangun sendiri. Ada bantuan dari lain, Bu? Tak ada. Seng itu dikasih orang. Beberapa hari terakhir, Lena pun tidak sehat. Ia terserang muntaber, namun Lena tidak bisa berobat karena tidak memiliki biaya dan tidak mengantongi BPJS Kesehatan. Viralnya berita mengenai kondisi Lena dan keluarga membuat bantuan mengalir dari banyak pihak, termasuk bantuan untuk membawa Lena ke rumah sakit dan menjalani rawat inap karena penyakit yang dideritanya. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menawarkan Lena dan keluarga pindah ke rumah susun di Pontianak Selatan. Sebab Lena dan keluarga terdata sebagai warga Kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara. Sebenarnya pemerintah Pontianak itu memfasilitasi siapapun warga Kota Pontianak yang merasa tidak beruntung. Nah, mereka datang ke kantor di kota atau bikin surat atau lapor ke Pak RT RW. Ini kan RT RW ini juga kadang-kadang tidak care. Memang era sekarang ini semuanya serba viral. Jadi cepat aja, tidak ada masalah kita tangani. Bahkan kita siapkan rumah susun untuk kalau dia mau tinggal gratis di Harapan Jaya. Meski mengaku terharu dengan bantuan yang berdatangan, Sapriyadi, suami Lena, mengaku belum bisa menjawab tawaran ini. Sebab banyak hal yang harus mereka pertimbangkan. Sapriyadi pun masih berusaha mengumpulkan uang untuk membangun rumah yang layak. Kita manusia pasti ada malu, karena saya masih bisa kuat kerja kan, kecuali kaki putus ke tangan putus barulah. Solidaritas sepatutnya dari malu gak kadang-kadang itu malu terus terang. Padahal niat ini kan sementara, tunggu rumah bahan sebagian tidak ada gitu lah. Tidak netap gini itu sih tidak lah. Jadi sedang sementara sebelum bangun bangun rumah lah. Ada hitungan kontrak. Bulan berapa mendingan cicil tanah, lama-lama jadi punya kita kalau daripada ngontrak itu ya, Pak. Ya? Orang. Saat tinggal di Siantan Hulu, keluarga Lena sempat menerima sejumlah bantuan, mulai dari program Keluarga Harapan, bedah rumah, dan bantuan kesehatan. Waktu beliau di Bentasan sebenarnya sudah banyak yang fasilitas yang kita berikan lah, artinya dari sisi pelayanan kesehatan juga sebenarnya sudah terpenuhi. Informasi dari puskesmas, beli ibu itu juga rajin bawa anaknya ke puskesmas, artinya kesehatan anak juga terjamin waktu di sana. Kemudian waktu tinggal di sana juga sudah pernah mendapatkan bantuan bedah rumah. Cuma memang status rumah dia yang di sana itu adalah punya keluarganya, artinya dia hanya menumpang di situ. Sampai berapa waktu kemarin sempat pindah balik ke rumah orang tuanya atau ke rumah mertuanya di Gang Swadaya. Di sana juga sempat ditangani sama teman-teman fasilitator kesehatan, TPSK, cuma tidak lama close kontak. Rupanya beliau pindahnya ke sini. Di tengah upaya berbagai pihak untuk membantu Lena dan keluarga, isu miring merebak. Keluarga ini dituding tidak pantas menerima bantuan karena tidak benar-benar miskin. Ada yang menyebut Lena dan keluarganya sebenarnya memiliki 2 unit sepeda motor. Saat menjalani rawat inap di rumah sakit, Lena menyebut merasa terpukul dengan tuduhan yang beredar. Wanita tuna aksara ini pun memberikan jawaban atas isu yang menimpanya. Saya nggak ada hidup, Pak. Untuk sampai untuk apa? Siapa yang mau hidup kayak gini, Pak? Nyiksa anak sendiri, nyiksa sendiri. Jangankan untuk makan, Pak. Untuk BAB ya susah keluar dari hutan itu. Waktu saya sakit, ya mau keluar dari rumah itu. Sudah nggak mampu.
Apakah orang bisa settingan macam itu? Cerita Lena dan keluarganya dibenarkan tetangganya, Amiati. Amiati prihatin dengan segala tuduhan yang menimpa keluarga Lena. Kalau memang dia kaya, apa pula tahan hidup kayak gitu? Iya. Ah, saya pun gak mau saya. Ah, kan? Betul gak? Terus ibu pernah dengar apa kalau anak-anaknya mungkin disuruh sering disiksa? Enggak adulah. Malah budak ini kan iya. Sebetulnya kan dia cari itu bang untuk anak dia sendiri bang. Itu jajan ya bu ya? Itu jajan, dong. Berarti memang bantu orang tua gitu bu ya, enggak pernah dipaksa gitu ya? Kedua anak Lena juga membantah tuduhan bahwa mereka dipaksa sang ayah tiri bekerja. Kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya membuat kedua anak ini tergerak membantu. Kan ada yang bilang kalau Jeki sering disuruh jualan atau gimana sama mama, dipaksa gitu. Iya, ada. Itu mau sokong. Kenapa mau jualan? Demi mantu ya, mantu orang. Dari kapan mulai jualan? Sudah lama ya. Sampai berita ini diturunkan, Lena masih dirawat di rumah sakit. Sementara anak-anak dan suaminya masih bertahan di rumah mereka. Tim Liputan Kompas TV Pontianak. Musim penghujan berkah bagi pengupas kepiting renjong. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.